A'udzubillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hashima binti Kamarudin, Presiden Gerakan Muslimah Islam Malaysia. Hari ini saya nak mengucapkan tahniah, terima kasih dan syabas terbaik dan hebat kepada Yang Berhormat Khalid Samad, Menteri Wilayah Persekutuan, kerana berjaya menganjurkan pesta gay yang besar di Kuala Lumpur. Tahniah YB kerana meluluskan pesta gay tersebut, yang mana kalau kita lihat pasti akan puak-puak LGBT ini akan berkumpul, yang mana lesbian, gay, bisexual, transgender, transmen ini akan berkumpul untuk meraihkan kemenangan, kemerdekaan sempena kata bulan merdeka ini. Saya yakin YB ini mungkin bangga dengan golongan LGBT, tetapi tidak kepada saya, tidak kepada Gerakan Muslimah Islam Malaysia. Kenapa? Kami akan menentang secara keras golongan-golongan yang munafik, golongan-golongan yang fasik, golongan-golongan yang dilanati oleh Allah. Sudah termaktub dalam Al-Quran, Yang Berhormat Khalid Samad, golongan LGBT ini golongan yang dilaknati oleh Allah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan, aku tidak mengaku engkau sebagai umatku. Mengapa Yang Berhormat ini kenapa mencabuli hak asasi manusia normal seperti kita orang? Mengapa menghalalkan matlamat yang haram, Yang Berhormat? Dahlah Yang Berhormat Mujahid Yusof Rawa pula mengiyakan, mengiktirafkan kedudukan mereka, dengan pula timbalan menteri Jabatan Agama yang mana perempuan tu sendiri pun dia kata apa, tak ada pondan ni, tak boleh masuk tandas perempuan, pergilah masuk kat OKU. Ini isu keselamatan, Yang Berhormat. Ini isu akidah dan ini adalah isu yang melambangkan kedudukan negara kita. Sudah termaktub dalam perlembagaan, negara kita adalah agama Islam, agama persekutuan. Sebab itu mengapa Yang Berhormat-Berhormat ini mencabuli hak-hak agama Islam? Mengapa mencabuli dan menghina kedudukan agama Islam? Dan sekarang kalau saya lihat, kedudukan wanita diganggu-gugat oleh pondan-pondan ini. Mengapa Yang Berhormat? Adakah kerana kamu sendiri yang mengamalkan LGBT? Adakah keluarga kamu sendiri yang mempunyai orang-orang LGBT? Sehinggakan kamu nak menaik taraf, kamu nak melindungi golongan-golongan LGBT. Betapa jijiknya pemikiran Yang Berhormat. Jadi saya harap bila YB mendengar video saya ini, tolong hormati kedudukan wanita, tolong hormati kedudukan Islam, tolong jaga, tolong daulatkan Islam agama negara. Yang Berhormat, sudah kita tahulah, menang secara demokrasi kita faham. Tetapi kenapa kamu menghina kedudukan Islam? Saya tidak akan sesekali membenarkan Yang Berhormat membuat tingkah laku sebegini. Mengapa Yang Berhormat dulu janji manifesto, saya ingat lagi, semasa lebih kurang 10 tahun yang lepas, janji-janji Yang Berhormat Khalid Samad kata nak hapuskan kilang arak di Shah Alam. Tetapi sehingga hari ini kilang arak itu tersergam, tersergam dengan jijiknya di tepi jalan, di Federal Highway. Kenapa YB Yang Berhormat? Kenapa Yang Berhormat begitu begitu jahat sekali? Apa nak jadi dengan negara kita? Hari ini sahabat-sahabat, kalau kita tidak bangkit, kita tidak berjuang, kita tidak mempertahankan agama, bangsa dan tanah air, saya yakin satu hari nanti kita pasti akan merempat di tanah air sendiri. Jadi ayuh bangkit. Bangkit bersama kami dalam Gerakan Muslimah Islam Malaysia. Bangkit bersama sahabat-sahabat yang lain dalam NGO Ummah dan sebagainya. Bangkit. Bangkit bersama kami untuk menggulingkan mereka, yang mana mereka ini manusia yang menghalalkan cara yang haram, sahabat-sahabat. Saya yakin ramai di luar sana tidak menyokong gerakan LGBT, tidak menyokong pesta arak, pesta judi dan sebagainya. Saya yakin, sahabat-sahabat. Sebab itu ayuh bersama kita pada 18 hari bulan 8 2018, kita bangkit,
kita bangkit, kita berjuangkan tanah air kita. Jangan sesekali kita biarkan mereka mengganggu-gugat kedudukan Melayu, kedudukan Islam dan untuk masa depan anak-anak kita. Jadi kita kena bangkit sahabat-sahabat, kita kena berjuang kerana Allah. InsyaAllah kita hapuskan mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kita berjuang kerana kita menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat, saya bangkit, anda bila lagi untuk bangkit menentang mereka yang mungkar. Ayuh bersama kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.